Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitab Mawaqitus Salah, kitab yang menyebut tentang waktu salat. Bermula dengan hadis nombor 325. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud cerita, annahu dakhala 'ala Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia pergi jumpa dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, juga seorang sahabat. Wa qad akhara as-salata yawman bil Iraq. Suatu hari dia telah melewatkan solat asar. Telah melewatkan solat asar sewaktu berada di Iraq. Faqala, Abu Mas'ud pun pergi. Ma hadza ya Mughirah? Tengok sahabat-sahabat ni dalam bab jaga benda-benda macam ni tegas. Apa ni ya Mughirah? Kenapa lewat ni? Alaysa qad alimta? Bukankah tuan tu dah tahu? Anna Jibril nazala fasalla. Jibril alaihi salam telah turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi Nabi kita turun daripada Mi'raj. Jadi Nabi kita terima solat di langit, besok Jibril turun. Fasalla. Jibril telah pun bersolat. Jadi Jibril solat, ada kata Jibril solat dulu lepas Nabi ikut. Ada juga Imam Nawawi kata tak, dia solat serentak dua tu sekali. Mana Jibril jadi imam, Jibril jadi imam, maka Nabi kita ikut. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita solat, summa salla Jibril solat, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa salla Jibril, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa salla, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berapa kali? 1 2 3 4 5 kali. Jadi 5 solat. ثم قال, kemudian Jibril pun bagi tahu pada Nabi, bihaza umirtu. Jadi bihaza umirtu, maka inilah aku diperintahkan oleh Allah supaya mari ajar kepada tuan. Ada riwayat kata, wa fi riwayatin bil fath, wa bihaza umirta, maka dengan waktu inilah engkau diperintahkan untuk melakukan salat setiap hari. Tanda hadis ni, jadi Jibril datang dua kali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama dia salat di awal waktu, awal waktu salat. Hari yang kedua dia salat di akhir waktu. Maka Jibril bagi tahu, al waktu baina hazain, waktu salatnya di antara hak pas malam dengan hari ni. Celah tu waktu dia. Babu as-salatu kaffaratun. Bab bermula salat itu iaitulah penghapus dosa. Kaffarah. Kaffarah itu maknanya penghapus dosa. An Huzaifah radhiyallahu anhu qal. Huzaifah ibnul Yaman. Dia kata apa? Kunna julusan 'inda Umar. Kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqal, Umar pun kata, ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati. Siapa di kalangan kamu sahabat yang hafal, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang fitnah? Siapa dia? Qultu ana. Huzaifah kata, saya. Kama qalahu, saya akan ceritakan sebagaimana yang Nabi sebut. Saya tak tambah-tambah, bukan reka-reka. Qal innaka alihi au alaiha lajari. Jadi kata Umammu ni Huzaifah, ke atas benda-benda macam ni lajari, menjadi pengantara, jambatan. Sebab banyak benda-benda pelik Nabi kita beritahu pada Huzaifah. Macam nama-nama orang munafikin di Madinah, Huzaifah tahu. Nama-nama orang tak baik, Huzaifah tahu. Karena itulah saya kata, tuan-tuan jangan cuba nak jadi Huzaifah. Orang kita hari ni berani pelik.
Dia boleh tahu dalam hati orang, orang ini munafik, orang ini, orang ini. Kata, siapa dia lantik awak jadi Huzaifah? Sehingga kita boleh tahu. Qultu, kata di Huzaifah radhiyallahu anhu, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ujian seorang laki-laki itu yang berlaku pada keluarga dia, harta benda dia, anak-anak dia, jiran tetangga dia, semua ni masalah belakang ni, susah belakang ni. Tukaffiruha salatu wassawm wassadaqah, menghapuskan dosa-dosa dia tu dengan solat, puasa, sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Qal, kata Umar, laisa hadza urid, aku bukan nak yang ni ya Huzaifah, walakinil fitnatu allati tamuju kama yamujul bahru, aku nak fitnah yang bergelombang, bergelora sebagaimana geloranya lautan. Laut ni kalau dia gora, ombak dia mari bergelombang habis kan. Qal, kata Huzaifah, laisa alayka minha ba'sun, tidak ada masalah apa kepada tuan amir mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, di antara tuan Umar dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Mana ada pintu sekarang? Qal, kata Umar, ayuksaru am yuftah, pintu itu dibelah, dipecahkan ataupun dibuka. Mana kalau buka boleh tutup balik, tapi kalau pecah habis. Qal, yuksar, Huzaifah kata tak, pintu itu dipecah. Qal, izan la yughlaq abada, kalau begitu fitnah itu tak boleh nak sekat lah, akan berlaku berterusan lah. Orang pun tanya, faqila li Huzaifah, sahabat-sahabat tanya, hey Huzaifah, akana Umaru ya'lamul bab, Umar tahu ke siapa dia pintu itu, pintu itu siapa? Qala na'am, Huzaifah kata dia tahu dah. Kama anna dunal ghadil laylata, seperti tahunya kita sebelum esok malam ni. Mana jelas sangatlah Umar tahu pintu itu siapa. Inni haddastuhu bihadisin laysa bil aghaliq, aku telah cerita kepada dia dengan hadis yang bukan buat-buat. Maknanya cakapan benar. Laysa bil aghalit, bukan yang galat, bukan salah, bukan buat-buat. Tulis itu, maknanya aku cerita dengan riwayat yang betul, yang benar. Fasu'ila, orang tanya dia, Huzaifah, manil bab, siapa dia pintu tu? Qala Umar ibnul Khattab. Maknanya kalau Umar sudah wafat, pintu fitnah pecah. Mana dia akan rempuh masuk. Jadi terjadilah sebagaimana yang terjadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mati dibunuh di Madinah. Tengah baca Quran, orang mari naik rumah dia, bunuh dia. Radhiyallahu anil jami'. Jadi hadis ni duduk mana? Duduk di bab tukaffiru hasalah. Solat itu menghapuskan kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Ada seorang laki-laki ni pergi tersalah, dia pergi cium orang perempuan, bukan isteri dia. Fa'atan nabiyya fa akhbarahu. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya berdosa. Macam mana nak buat? Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah taala turunkan ayat Quran ini, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayiat. Aqimis salah, dirikanlah salat pada waktu pagi dan pada waktu di hujung siang, maknanya pagi dengan petang, wa zulafan minal lail, dan permulaan malam, mana isya. Innal hasanat yuzhibna sayiat, sesungguhnya kebajikan itu menghapuskan kejahatan, kesalahan. Faqala ar-rajulu, orang apa tadi bertanya, ya Rasulullah, ali hadza, untuk saya ke ayat ni? Nabi kata, la, qal li jami' ummati kullihim, semua umat aku dapat berlaku. Artinya kalau orang buat tersalah dosa-dosa yang tak terlibat dengan hudud, tak terlibat dengan qisas, maka memadailah dengan dia taubat, dengan dia bertaubat melakukan solat. Ha, tapi kalau terlibat dengan hudud, qisas, terpaksalah kena jatuhkan hukuman, kena sebat, kena apa ini, rejam kalau dia zina dan lain-lain lagi. Babu fadli salati li waqtiha, ini bab kelebihan solat
di awal waktunya, jaga waktu dia. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, maaf, sebelum pada itu riwayat lain pula kata, liman amila biha min ummati, bagi orang yang beramal dengan solat itu dari kalangan umatku. Beramal dengan biha bil hasanat, dengan semua kebajikan itu dari kalangan umatku. Bab yang seterusnya, kelebihan solat di waktu dia, dalam waktu. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku tanya nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah, ya Rasulullah, apakah amalan yang sangat disayangi oleh Allah? Qala, as-salatu ala waqtiha, solat ikut waktu dia, jangan luar waktu. Qala, thumma ayyun, apa lagi selepas itu? Qala, birrul walidain, buat baik, berbakti kepada mak ayah. Qala, thumma ayyun, qala, al-jihadu fi sabilillah. Jadi jihad. Kalau kita baca riwayat lain pula, dia sebut lain pula. Jadi kata di ulama hadis, nabi kita jawab itu berdasarkan kepada keperluan orang yang bertanya. Ada orang tanya, nabi kata jihad. Ada orang tanya, nabi kata hajjum mabrur. Macam-macam. Qal, kata Ibnu Mas'ud, lau haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua tu nabi cerita kepada aku, walau istazattuhu lazadani, kalau aku minta tambah lagi dia akan tambah, kalau aku tanya lagi dia tambah jawapan. Babu as-salawatul khamsu kafaratun, selawat salat yang lima waktu itu menjadi kafarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, apa pandangan kamu kalau depan rumah kamu ada sebatang sungai, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, dia mandi setiap hari lima kali mandi. Sungai tak apa, weh, dia tak ada bil. Kalau air payik kita ni mandi lima kali sehari, banyaklah kena bayarnya dah. Ini tak ada bayar apa, terjun dalam sungai, bismillah. Dan qalu, jadi kalau mandi lima kali sehari, ma taqulu fi zalika yubqi min daranihi, apa kamu rasa? Ada lagi tak tinggal dia punya karak-karak? Dok dahlah. Qalu la yubqi min daranihi syai'an, tak tinggal karak lagi, tak ada daki-daki lagi. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zalika mathalus salawatil khamsah, demikianlah bandingan sembahyang yang lima ni, yamhullahu bihal khataya, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil dia. Nah, jadi kalau dosa besar, kena taubat. Jangan pergi curi, lepas tu mari semaya. Sesah? Tak. Tak sesah. Hantar balik pada orang tu. Taubat dulu. Kalau tidak ramah, penjahat mari semaya. Sudah dia jahat, dia mari semaya. Pasal? Sesah dosa dia tak ada. Babul musalli yunaji rabbahu. Bab orang yang bersolat itu bermunajat. Bercakap dengan Allah. An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, nabi kata apa, i'tadilu fi sujud. Dengar sini anak-anak kita, tengok sini belakang, i'tadilu fi sujud, nabi kata duduk betul ketika sujud. Wala yabsut zira'ihi kal kalbi, jangan dia duduk seperti anjing. Anjing kalau duduk lagu mana? Apa? Anjing duduk lagu mana? Tangan dia duduk bawah ni, kan? Jelap, orang panggil duduk jelepak gitu. Tak boleh. Kita kena duduk terangkat. Tok tangan atas lantai, bahu kita terangkat, lengan kita angkat. Kalau duduk tepek jelepek gitu, macam anjing duduk. Jangan solat seperti anjing, ya. Sebab anjing itu kalau duduk gitu dia panggil macam orang pemalas. Macam pemalas duduk macam tu. Jadi pelajar-pelajar kita ni kena belajar solat tu. Di antara tempat kesalahan dalam solat ni, waktu sunat hayah tu, sewaktu duduk antara dua sujud, kaki tak lipat. Sewaktu tahayat pun tak lipat juga. Masing-masing begitu ya. Jadi kena buatlah waktu sihat wal afiat ni lah kita nak betulkan solat kita. Kalau dah sakit nanti, kaki tak boleh nak lipat lagi, diserang oleh gaut, orang kita sudah bersimpul, tak boleh nak buat, rugilah.
Jadi waktu muda-muda sehat walafiat ni jangan tinggalkan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza bazaqa, bila kamu meludah, fala yabzuqanna baina yadayhi, jangan kamu ludah depan. Tuf. Wala ayyamini, jangan ludah di sebelah kanan. Fa innama yunaji rabbahu, karena dia sedang bermunajat, berbisik dengan Allah azza wajalla. Babul ibradu bizuhri fi shiddatil har. Bab sejukkan sedikit untuk solat zuhur pada waktu terlalu panas. Jadi kalau waktunya panas sangat, pukul 1:30 ni panas, kita pergi solat pukul 2. Pukul 2:30 solat, biar teduh sikit. Zaman dulu kan masjid-masjid gitu ya, dia buat dengan atap tamar. Zaman kita hari ni alhamdulillah ada atapnya, ada kipas, ada aircon, jadi banyak benda yang ada. Hok tak adanya orang tak ramah di masjid. Ah, tu tak ada. Hilang. Hok hilang orang di masjid. Nak kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harru, apabila terlalu panas, musim panas, fa abridu bis-salah, maka lambatkan sikit solat zuhur tu, lewatkan sikit. Kita pakat lah zuhur masuk pukul 1:30 kita kata, tapi oleh kerana waktu tu terlalu panas, maka kita akan solat zuhur pada pukul 2 ataupun 2:30 tengah hari. Pakat dengan orang kampung tak ada masalah, orang tahu dah kan, bila dengar azan baru dia orang mari. Fa inna shiddatil harri min faihi jahannam, kerana terlalu panas itu daripada apa dia, syiddatul har, daripada faihi jahannam, dia punya wak neraka jahannam. Na'udzubillah, wak neraka jahannam. Dengar cerita pelik ni, washtakatin naru ila rabbiha, neraka mengadu kepada Tuhan. Faqalat, dia kata, rabbi akala ba'di ba'da, terlalu jam, sibuk sangat dalam neraka ni. Saya ingat api neraka tu duduk kekoh sama dia. La hawla wa la quwata illa. Fa'azina laha binafasaini, maka Allah Ta'ala benarkan dia dua lubang nak bernafas. Nafasun fi syita, ketika musim sejuk, keluar masuk sejuk. Wa nafasun fi syaih, fi syaif, dan satu lagi dia keluar waktu panas. Asyaddu ma tajiduna minal harri, jadi musim panas pula, keluar hok panas dia tu berasak kita. Musim sejuk, wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, kalau kita dapati terlalu sejuk, artinya tiup di neraka tu. Di neraka ni sekali dia keluar nafah dia hok sejuk, sekali dia keluar hok panas. Na'udzubillah. Kata belakang, na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nah, bila dengar neraka terus doa lalu, ya Allah jauhkan kita daripada neraka. Dahsyat neraka ni, jangan duk gurau-gurau main. An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama dengan Nabi dalam satu musafir. Fa arada al-muazzin an yu'azzina liz-zuhri, jadi muazzin nak azan salat zuhur. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abrid, Nabi kata tunggu dulu, panas sangat ni, nak keluar daripada khaimah kita panas. Summa arada an yu'azzin, kemudian muazzin pun nak azan pula, moga dia khijah azan kan, masuk waktu dah ni. Faqala lahu, Nabi kata apa, abrid, tunggu dulu, sejuk sikit. Hatta ra'ayna fai'at tulul, sehinggalah kami tengok bayangan di atas pusu. Til atau betul ni macam tak timbunan tanah itu, nampak ada bayang, maknanya matahari turun dah sikit. Tengok ni Nabi kita ni rahmatal alamin, tak mau menyusah umat dia. Semaya kena jaga, tapi oleh kerana terlalu panas, perlahankan sikit. Babu waktu zuhri inda zawal, bab waktu zuhri inda zawal, bab waktu zuhur itu ketika matahari condong ke barat, itu dipanggil waktu zawal. An Anas radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghatis syamsu. Nabi kita keluar nak salat zuhur ketika matahari sudah jatuh. Matahari jatuh, matahari dia panggil matahari condong ke barat. Gelincir matahari. Istilah gelincir, jatuh tu maghrib kan, gelincir matahari. Fa shalla zuhra. Nabi kita pun salat zuhur. Faqama 'alal mimbar, Nabi kita bangun atas mimbar, fa dzakara as-sa'ah. Nabi kita menyebut tentang peristiwa yang berlaku dekat kiamat. Fa dzakara anna fiha umuran 'izaman. Nabi sebut beberapa perkara yang berat-berat, yang besar-besar. Summa qala. Kemudian Nabi kita bersabda, "Man ahabba an yas'al an syai'in falyas'al." Wahai para sahabat, siapa nak tanya soalan, silakan. Fala tas'aluni an syai'in. Tidak ada siapa yang tanya aku tentang sesuatu, illa akhbartukum bihi, aku akan beri jawapan kepada kamu, madum tu fi maqami hadza. Selagi aku duduk atas mimbar ni, aku akan jawab semua. Allah Taala buka kepada aku jawapan. Fa aktsaran nasu fil buka. Jadi sahabat-sahabat ni ramai di kalangan sahabat menangis sebab takut cerita neraka ni. Wa aktsar an yaqula saluni. Nabi pula tanya. Sahabat duduk menangis, Nabi suruh tanya. Faqama Amrullah bin Huzafah As-Sahmi. Amrullah bin Huzaifah ni tanya Nabi. Faqala man abi? Siapa dia, ayah saya? Boleh jadi orang tuduh dia ni bukan anak angkat ke anak pera ke. Nah, dia pun tanya, siapa ayah saya? Nabi kata, Abu Kah Huzafah. Huzafah tu ayahmu, betul dah. Kalau orang tuduh pun ni jangan cara. Summa aksara an yaqula saluni. Nabi tanya. Fabaraka Umaru radhiyallahu anhu ala rukbatai. Sayyidina Umar duduk di atas lutut. Mana duduk? Duduk atas lutut dia. Faqala. Umar takut. Soalan pelik-pelik ni. Faqala, kata Umar, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Umar, mana Umar bagi tahu pada Nabi, kami redha lah Islam ni. Tak payahlah buka pintu tanya banyak-banyak pelik ni. Fasa kata, maka dia pun diam. Summa qala, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Uridat alayyal jannatu wan nar anifan." Subhanallah. Baru sekejap aku telah dibawa, ditayangkan depan aku ni syurga dengan neraka. Jangan peliklah, zaman kita hari ni semua boleh tengok berlakon dalam TV kan. Nak payah cerita ni. Zaman Nabi tu malaikat mari ditayang, ni syurga ni neraka. Fi urd hadzal ha'it. Ni duk ala kebo ni. Dalam dinding ni. Dalam sini. Wa yaqra'u fiha ma baina sittin, maaf. Falam arakal khairi was syarri. Nabi kata, aku tak tengok kebajikan yang begitu banyak dan kejahatan yang begitu banyak. Duk ala neraka. Kebajikan dalam syurga. Qad taqaddama ba'du hadzal hadis fi kitabil ilmi. Hadis ini telah kita sebut awal dulu dalam kitab ilmu. Miriwayati Abi Musa, lakin fi hadhihi riwayah ziyadatun wa mughayaratu alfaz. Riwayat ni ada tambahan dan juga lafaz yang berbeza. Kata dia, siapa dia? Kata dia Zubaidi yang meringkaskan hadis ini. An Abi Barzata radhiyallahu anhu qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha. Nabi kita salat subuh, wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Orang-orang semua kita ni kenal siapa dia sebelah dia. Sebab apa? Sebab Nabi kita lewatkan solat subuh. Ada kalanya dia solat subuh, lepas solat subuh kita tengok muka kawan tak kenal. Dulu bukan ada lampu macam ni. Solat dalam gelap gitu ya. Wa yaqra'u fiha, dengar ni. Orang jadi imam subuh, baina sittin ilal mi'ah. Nabi kita baca solat subuh di antara 60 hingga 100 ayat. Kita kena 20 ayat komplain dah. Sakit pinggir dah, ustaz weh. Panjang. Nabi baca 60. 60 kalau surah Baqarah tu gak. Dekat dengan sejuzuk dah lah weh. Setengah juzuk lebih, kan? Wa yusalli az-zuhra idza zalatis syamsu. Nabi kita salat zuhur ketika matahari gelincir. Wal asra, dan solat asar. Wa ahaduna yazhabu ila aqsal madinah, salah seorang daripada kita pergi ke hujung bandar Madinah. Fayarji'u wam syamsu hayyatun, dia balik semula matahari masih lagi tinggi, masih lagi cerah.
naqiyatun. Maksudnya Nabi kita salat di awal waktu. Wa nasiyar rawi, rawi dia Sayyar bin Salamah lupa ma qala fil maghrib, apa dia yang maghrib lupa dia. Qala wala yubali bi ta'ghir al isya ila thulutsil laili, tidak menjadi masalah kalau kita lewatkan solat isya sampai 1/3 malam. Summa qala ila syatril lail, solat isya tu boleh kita lewatkan sampai setengah malam. Siapa dia lewat lagi daripada tu dikira orang yang cuai daripada solat solat isya. Ha, jadi jangan ada cuai lah kita ni. Ya, paling lewat pun kita boleh setakat mana? Setakat solat yang setakat 1/2 malam. Insya-Allah kita akan sambung bab solat asar pula. Tamatlah kita bab solat zuhur dan juga solat subuh. Kita akan sambung lagi bab solat asar dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.